semuanya, welcome back to my channel. This is Theresia Kim channel. Di video kali ini aku akan buat tutorial gimana cara ngewarnain rambut. Karena udah lama banget aku nggak bikin video tentang rambut. Aku nggak akan beli cingong rambut lagi karena sebelumnya ini padahalnya aku udah cat hitam tapi dia malah luntur bekas aku beli cingeng kemarin. Jadi aku rencananya mau warnain ini aja. Mau warnain warna ungu dan warna hijau. Pertama aku mau pakai ini dulu ya, supaya nggak ngecer di baju gua. Selanjutnya di dalam Miranda itu ya udah tahu semua. Ini dia, ada developer cream. Nih, kita masukin dulu developer cream. Ini krim pewarnanya. Jadi yang dimasukin yang di adon itu cuma developer cream sama krim pewarnanya aja ya. Oh ya, seperti biasa aku pasti selalu nambahin matrix 12%, krim developer yang 12%. Oke. Kalau kalian udah lihat video-video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu aku selalu pakai krim developer yang 12% ini. Tapi misalnya kalian nggak bisa nemuin 12%, yang 6% atau 9% itu juga bisa. Kalian jangan salfok sama sisir aku ya. Jadi, maaf ya tadi pesawat lewat soalnya. Jadi, aku akan bagi rambut aku seperti ini. Terus aku akan ikat untuk menjadi pembagiannya nanti. Ini sesuai selera kalian aja sebenarnya. Tapi kalau di tutorial kali ini aku buatnya yang begini ya. Yang aku bilang sesuai selera aja ya. Jadi kalian tuh udah bagi rambut kalian sesuai selera kalian. Aku pakai plastik aja. Tenang. Ini. Oh ya, aku pingin yang ini warna ungu. Jadi mecatnya tuh ya gini doang, kayak gini nih. Ini nanti hasilnya nggak terlalu terang ya, gara ya warna aslinya cuman begini doang soalnya. Selang-seling bae. Selang-seling. Bukan yang profesional ya, ini kayak amatiran yang mencoba untuk menjadi seorang profesional. Next, kita akan buat yang warna hijau. Hai semuanya, jadi setelah 30 menit tadi, udah tunggu 30 menit dan aku udah bilas rambut menggunakan kondisioner dari Miranda tadi, yang tadi itulah pokoknya. Hasilnya seperti ini, tidak terlalu memuaskan memang, tapi bagi aku ini udah cukup bagus banget. Karena emang kali ini aku nggak mau yang begitu nyentrik, kayak ombre biasa gitu. Tapi emang yang paling jelas itu warna hijaunya, karena warna ungunya tuh nggak terlalu pekat. Warna ungu itu kayak biasa doang.
Okay, jadi semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!